ini re, mas ikinya lewat di terowongan re, press time, wih, pecah gunung ini re. Ini raja. Raja Malaysia. Oh ini raja Malaysia ini. Wah, daulat tuanku. Wih raja Malaysia ini re. Wah, wih dalam terowongan re, gak ada line di sini. Ini di bawah gunung ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh re. Jumpa lagi bersama saya Mas Iki, vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Oke re, di video kali ini Mas Iki lagi ngevlog. Terus Mas Iki mau pergi ke Kelantan. Nah, siapa-siapa yang orang Kelantan nih, mana suaranya? Dan terus Mas Iki ini pertama kali first time pergi ke Kelantan ya re ya, melihat jalan tol dari Kuala Lumpur ke Kelantan. Sekarang Mas Ikinya ada di Plaza Tol Gombak. Nah, ya. Oke re, dari Kuala Lumpur ke Kelantan itu sekitaran 5 jam. Nah, begitu. Wah, cukup melelahkan ya re. Sekarang Mas Ikinya ini antar barang di kedai 2 ringgitan. Jadi jangan lupa buat kalian, jangan lupa makan es krim biar sejuk karena ini hari panas. Oke, Mas Ikinya sudah ada di Tol Gombak. Gombak ya, Plaza Gombak. Ah, ini sekarang Mas Ikinya sudah apa? Mengantri beratur. Dan jangan lupa buat kalian tonton videonya sampai akhir dan keseruan Mas Ikinya saat di perjalanan menuju ke Kelantan. Jom re, ini sudah jalan ini re. Dan jangan lupa juga sokong dengan cara subscribe, like, and comment, and share-nya sebanyak-banyaknya. Thank you. Dan ini dia re, jalan tolnya. Wah, mulus. Banyak tikungan kalau di sini ya re ya. Oh. Wah. Ini melewati gunung dan hutan re. Wah, ada perumahan ya, ada perkampungan sebelah kiri. Nak tengok? Tengok kan, Dek? Nah, itu, Re. Itu dia perkampungannya, Re. Seru ya, Re, ya. Perkampungannya, Re, di Malaysia. Banyak rumah gedung, ya. Ikinya lewat di terowongan re, first time, wih, pecah gunung ini re. Ini raja. Raja Malaysia. Oh ini raja Malaysia ini. Wah, daulat tuanku. Wih raja Malaysia ini re. Wah, wih dalam terowongan re, gak ada line di sini. Ini di bawah gunung ini ada. Ada berapa biji? Ada berapa biji? Ada berapa lorong di Malaysia macam ini, nih? 4. Oh. 4 lah. Berapa, Rek? Yang tahu, Rek? Wih, panjang juga ya. Pecah gunung. Wah. Sudah mau sampai kita, Rek. Sudah mau sampai, Rek. Goyang-goyang nih. Kita sudah keluar. Agak-agak 1 menit lebih lah ya. Wah. Di aspal lagi jalannya ya. Oh, itu ada pemberhentian di sana, Rek. Genting Highland, inilah Genting Highland. Tapi ini masih ke atas, Rek, bukan di sininya, ke atas itu. Janda baik. Ada di sini pun, ada jalan janda baik di sini ya. janda baik, janda baik. Besar kali ini. Hah? Janda baik. Janda baik. Ini dia, Rek. Wih. Jalannya kayak gini ya. Oke. Tadi dulu ini bukit dipecah, Rek. Lihat, Rek. Pinggir-pinggirnya itu. Keren.
Ih, lihat rek, ini rek perumahan. Ini jalan Janda, inilah kawasan Janda Baik. Kampung Janda Baik rek. Wih, kampungnya modern rek. Bukit tinggi lah. Hah? Bukit tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Janda Baik di mana? Dekat Genting sana. Oh, dekat Genting. Wih, di sebelah juga itu ada perumahan juga rek. Pantat. Mantap, mantap betul. Wih, banyak durian di sini ya. Durian banyak rek. Ada orang jaga. Dan rek. Restoran ya. Pelancong di sini lah. Janda Baik masuk sini. Oh, masuk sini lah, Jan. Iya lah, tadi perumahan Janda Baik. Itulah. Sini Bukit Tinggi, Janda Baik di dalamnya. Oh, dalam lagi? Dekat Oh, dekat Genting. Ada Janda Baik. Apa di kutub itu orang asli, Cok? Hah? Oh, orang asli itu, Rek. Orang asli. Bukanlah dia macam buat kerja lah itu. Oke rek, kita sudah sampai tol kedua rek. Ini tol Bentong ah, Lenya. Ini tol Bentong ini. Masih jauh lagi perjalanan kita rek. Bayar dulu. Wah. Aduh. Gratis lah. Berapa bayarnya rek? 7 ringgit. Oh, dari sana itu apa dia ya kerjanya itu? Dari tempat 7 ringgit. Wah, di sana di sini nih banyak itu, Rek. Banyak pohon apa namanya? Pohon durian, lihat di sana itu. Itu pohon durian itu di sana itu, Rek. Banyak yang berbangunan. Dan ini, Rek, gunungnya indah banget, Rek, kalau di sini, Rek. Waduh. Goyang-goyang masukinya. Bercabang tadi jalan tolnya, weh. Oh, sawitnya dijaga, weh. Wih, sawitnya bagus ya. Dijaga. Dicorek, rek ya. Wih. Banyak kelapa sawit deh di sini, rek. Hijau-hijau, rek. Kurang juga lah ya. Kurang-kurang jaganya. Kok sawitnya bagus sekali. Wih. Dan inilah dia, rek. Batu-batu terbesar di Malaysia berada di Kelantan. Besar sekali rek, dan pemandangannya sangatlah bagus. Ada maunya enggak ya? Enggak ada ya. Besar banget. Kayak gunung ini. Oh iya, itu batunya ada yang jatuh. Longsor kok, bukanlah dipecahkan itu batu, eh. Orang itu kampung di bawah. Iya, ada kampung ke? Wih, ada kampung, Rek. Di mana, Rek? Masih kita pengen lihat mana rumahnya, Rek. Gak nampak lah, Rek. Nah, itu turun tuh. Hah? Oh iya, itu, Rek. Wih. Turun, Rek. Gak kelihatan, Rek. Karena masih kita kelihatan, Rek. Goyang-goyang lah ya. Kok gak nampak. Dan ini juga, Rek. Besar juga, Rek. Besarnya, Rek. Macam gunung lah. Gunung batu inilah. Oh, ini dia, Rek. Oh itu rek, yang gugur rek. Wih, batunya gugur jatuh. Tapi kata oke lagi. Oh mana? Oh iya itu kampung ini lah. Kampung di bawah ini ada rumah ini. Iya. Macam betul lah. Oh itu kampung rek, kampung. Oh iya lah. Oh iya. Oh ini orang asli ini. Orang asli ini rek. Orang asli Malaysia nih. Wah. Di bawahnya ada rumah ya rek ya. Mantap. Syukur alhamdulillah rek, Mas Iginya udah sampai di perkampungan Kampung Wangi dekat dekat Gua Musang. Hah, kemana lalu? Ini kampung rek, kayak gini persoalan perkampungan rek. Lihat rek, mobil-mobilnya satu rumah berapa mobil, lihat. Waduh, keren. Lihat rek, ini di kampung ini rek. Kampung, lihat di kampung. Di kampung betul. Salah jalan Mas Iki. Alhamdulillah Mas Iki sudah sampai di Gua Musang rek, dan Mas Iki
seperti biasa mengantar ke Cawangan kedai 2 ringgit jimat. Nah, buat kalian yang ingin berjimat-jimat, pergilah ke kedai 2 ringgit Cawangan yang ke-64. Di sini sangatlah jimat. Nah, yang apa namanya? Yang mungkin ada yang tahu di sini tempatnya, komentar ya, Re. Yang belum tahu ya pergi ke sini biar tahu. Oke, Re. Mungkin videonya sampai di sini saja ya, Re, ya. Dan thank you banyak buat kalian yang udah support Mas Ikinya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mas Ikinya masih mengantar ke kedai-kedai yang berada di Kelantan ini. Bye bye.